Jadi lu pada mau RMT di Grotopia nih, kalau bisa mundur dari RMT Grotopia, RMT. Halo teman-teman Sobat Zoo, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Jurnal Asik Gendut bareng host ganteng kalian, Angga The Zodiac. Semoga kalian gak bosan liat muka gue ya dua kali hari ini gue bikin video. Tadi kita udah bikin video soal hari ke-7 dari UB Week, ngomongin soal Sam Fisher dan efeknya yang mantep-mantep banget. Tapi rasanya kurang afdol gue ngakhirin suatu bulan kalau gak bikin seri yang satu ini. Ya bener banget, Rekap Jurnal. Selamat datang di Rekap Jurnal episode ke-10, edisi bulan Januari tahun 2022. Bulan Januari penuh sama kejutan banget di Grotopia ya. Kita lagi ngomongin anniversary, tiba-tiba anniversary-nya muncul. Belum lagi kita selesai ngomongin Lunar New Year yang kita nggak tahu mau dari kapan, muncul pula Balloon War. Baru war baru kelar, langsung ditimpa Makles. Baru mau nyantai bentar, udah ditimpa lagi yang namanya UB Week. Hah, mana di bulan ini, mana gue bikin membership lagi, mana ada auto banned glitch lagi, mana ada scam lagi. Aduh, banyak banget deh. Jadi kita bakal bahas semuanya ya, item-item yang mau kita highlight, event-event yang udah berlalu, dan apa aja. Cerita seru, lucu, unik, menarik selama bulan Januari ini. Dan kayak biasa, kalau udah rekap jurnal, kita bakal bagiin giveaway. Ada giveaway 1 buah IOTS bulan ini, Guardian Armor. Ini cepet banget giveaway-nya, bakal diundi di next video yang ada IOTS baru. Awal bulan tuh. Jadi silakan cari hashtag dalam video ini, jangan lupa ditaruh di bawah beserta sama grow ID sama nama war kalian. Ingat, jangan di-spam hashtag cari sendiri ya. Yang nyepam udah nggak akan menang, hashtag sering dibohongin orang, jadi cari sendiri dalam video. So, sebelum masuk dalam videonya, jangan lupa untuk diklik dulu like di video ini dan subscribe ke channel Jurnal Asik Gendut, karena seperti biasa, teman-teman, per 10.000 subscriber sekali, satu buah remen buat kalian yang beruntung. So, langsung aja yuk, panjang-panjang lagi, tanpa bangsa banci lagi, kita ke bahasannya. Jadi, judul video hari ini adalah Aku Tak Biasa. Yaelah. Enggak, teman-teman, emang gue nih gak biasa bikin video dua kali sehari, jadi gue mohon maaf, bukannya gue gak mau bikin barengan sama yang tadi. Itu aja udah mau 15 menit sendiri. Gue takutnya kalau gue barengin lagi sama ini tuh video setengah jam yang ada di apa ya, di skip sama lupa dan nggak tahu ntar gue ngomong apa. Ya enggak, ini mohon maaf lah dua kali. Enggak afdol kalau nggak direkap jurnal. Nah, kita mulai dari awal dulu nih. Awal Januari itu lucu coy. Ini anniversary baru kita persiapin berapa hari muncul anniversary-nya. Udah muncul dan satu yang nggak akan pernah gue lupain lagi. Ngalek. Beneran gak bohong, nge-lag banget main Grotopia kalau kita lagi nge-euporiain sebuah war itu. Kalau kita main di PC atau di laptop itu nge-lag-kan nauzubillah. Teman-teman yang main di handphone itu gak kerasa. Ini pengalaman banget. Tahun depan insya Allah udah punya capture card. Kalau kita mau ngadain euporia atau party started gitu di dalam war, gue bakal coba buat make handphone aja deh mainnya. Untuk barang sendiri yang mau kita highlight sebenarnya gak banyak, teman-teman Sobat Zoo. Tahun 2022 ini anniversary tentunya ada 9 anniversary block. Nah, ini bisa kalian dapatkan, masih bisa kalian beli sebenarnya. Kalian bisa dapatnya ini pas login saat lagi anniversary. Ya kan? Terus ada Beatbox Mask. Ini untuk yang udah 7 tahun main GT, udah level 50. Ini udah OG-nya GT, udah main lama. Kalian bakal dapat si Beatbox Mask ini. Terus ada Groby Digital Pet Block sama Party Dactyl Wings. Tiga-tiganya adalah item baru bisa dapatkan dari Golden Party in a Box. Bisa gacha modal 50.000 gems. Bisa dapat salah satu dari item ini. Teman gue Isan dapatnya Party Dactyl Wings, mantep banget, modal satu kali buka doang. Bocah udah lama nggak main GT, pas balik langsung hoki coy. Harga 13 DL untuk Party Dactylnya, untuk sekarang gue belum tahu, mungkin harganya nggak begitu naik lah ya. Berikutnya ada Neon Party Yoyo. Ini nggak sempat terbahas sama kita kemarin, dapatnya dari Party Screamer. Jadi kalau kita habis party started langsung dibantai sama Party Streamer, biasa langsung jadi euforia. Pas pakai Party Party Screamer kita pakai abis party started langsung euforia, bakal ada kemungkinan dapat si Yoyo baru ini. Dan terakhir itu Radical Stage. Radical Stage ini lumayan baru cara dapatnya, itu dari Heart of Galaxy. Jadi kita ngestarto di Heart of Galaxy, ada kemungkinan dapat Radical Stage. Ini saingan barunya si Radical Roller. Ini barang yang gue punya, Radical Roller nih. Itu Radical Stage bentuknya kayak stage gitu, terbang, ada mic ya dan segala macam, kayak stage beneran. Itu cakep banget. Kelaran dari habis anniversary, kita bikin video lagi soal Lunar New Year. Ada dua part kalau gue nggak salah, belum sempat kita bikin part ketiganya. Dua part ini kita udah bahas, teman-teman Sobat Zoo, tentang bagaimana cara profitan standarnya nih di dalam Lunar New Year, dari Fortune Cookie dan dari Paper Dividing Wall, Chinese Ark, sama Coin Door gitu kan ya. Kalian yang belum tahu silahkan kalian cek aja dua video tersebut.
Dan mungkin di awal bulan ini gue bakal bikinin part ketiganya ya, lebih ke menjawab pertanyaan kalian, atau kita bakal bahas lagi apa yang udah kita bahas di dua part yang kemarin ini kita bahas. Nah, untuk Chinese New Year sendiri tuh memang tempting banget buat gacha. Kalau gue pribadi sih mungkin bakal beli fortune cookie doang, atau ya lucky fortune cookie deh, bukain dapat berapa ratus, bukain udah emang sampai situ doang. Karena kalau untuk keluar gems teman-teman sobat Zogo masih agak sayang, karena berikutnya kita bakalan Valentine. Gak tau pilihan kalian kayak gimana, pilihan orang bisa beda-beda, jadi kalian gak harus selalu nurut nama gue nih. Kenapa kemarin kita bisa gak bikin part 3-nya ya? Kalau gak salah karena ada event tahu bulat, dadakan, nih Balloon War. Ini event kampret, emang. Gak tahu-tahu aja, aku udah sengaja nahan gak bikin video Valentine, tiba-tiba keluar lah video brengsek ini. Event brengsek ini, si Balloon War. Sayangnya gak ada pula item baru yang mau kita ambil. Nggak ada, masih Swordfish Sword yang paling baru sama Overall Wing yang tahun-tahun kemarin punya. Kan gue dengar-dengar kabar juga katanya saat lagi eventnya itu ada auto aim. Nge-cheat orang auto aim cuma buat main Balloon War doang. Salut gue. Dah, itu event berlalu tanpa gue sadar aja. Abis itu kita langsung clash dan gue bikin World Geiger. Dimana World Geiger gue ini? Disalah artiin sama orang. Disalah artiin gimana bang? Ya disalah artiinnya gini bro, gue kan bikin member nih. Jadi kalau kata-kata orang-orang yang nggak ngerti maksud gue bikin member apaan nih, ntar kita cerita lagi soal member. Intinya mereka ngomong kayak, oh si Angga nih sengaja nih bikin-bikin member biar nanti bisa profitnya dieksklutin membernya dan segala macem. Sampai ini nih, sampai War Geiger gue dibawa-bawa. Salut gue. Jadi kan gue bikin War Geiger pas lagi kita nge-clash biar nggak capek banget gue kayak cuma monoton naro-naro blok doang. Jadi gue sambil bikin War Geiger. Dinyinyirin. Dibilang kalau... apalah gue nih mau ikut arus orang-orang lain lah biar nanti bisa profitan cuman sama dia punya member. Aduh bro nih ya, gue bikin member itu beda cerita. Gue bikin ini War Geiger pertama clash, kedua gue kan bodoh nge-geiger dan gue udah ngumpulin gak banyak sih 1200 hot coklat akhir tahun kemarin ya kan, jadi gue pengen geigeran sendiri. Kan gue nebeng dulu, kadang nebeng sama Amori, nebeng sama Cahima di War Cahima. Nah sekarang gantian nih, lu pada kalau mau main nih ke The Zohills nih, silakan main nih. Tapi kalau lagi ketemu Karnival dan gue mau ngegeger, itu VIP door di bawah gue tutup. Gue mau gegeran sendiri. Jadi kan gak enak kita nebeng war orang terus ya. Nah sekarang gantian nih, lu pada mau mampir-mampir dah, yang penting gue udah punya war sendiri. Gak ada hubungannya sama arus-arus, gue gak main di arus, gue main di duran. Mas subscriber gue Budiman jo. Disuruh bakar war, dibakar beneran lo, buset ampun. Nah teman-teman kalau ingat war ini artinya ingat juga sama video scam kita. Nah bukan scam, jurnal scam. Jadi kemarin tuh ceritanya ini war ini dipakai buat Arman nyontoh-nyontohin cara orang bakalan nyekem gitu coy. Jadi dicerita di video itu ada teman gue namanya si Damar. Damar kalian pada tahu kan, banyak yang nge-sim kan. Dia punya ID namanya ini nih, Follow. Ingat itu ya. Nah, ada orang yang niru pakai nama ini. Tuh, beda ya teman-teman. Ini Voyup, I-nya gede. Nah, ini nggak ada centelannya tuh, L-nya. Dia berhasil nge-gasak, nge-scam orang tuh hampir 2 farm science kalau gue nggak salah. Pokoknya 30 DL-an gitu deh. Jadi, kemarin kita sempat ke-trigger juga, jadi kita bikinin jurnal scam-nya. Dan ternyata di komenannya banyak yang kayak begitu-begitu. Jadi, ternyata membuktikan kalau scam-scam segampang ini pun kadang-kadang teman-teman masih bisa kena. Jadi hati-hati ya, kalaupun kalian punya teman sendiri pun yang namanya bisa dimirip-miripin nama orang, itu dilihat dulu orangnya udah berteman sama kalian belum, memang kalau udah pertemanan, levelnya beneran sama enggak, ada di guild yang sama enggak, atau seenggaknya kalau dia punya dokter title ya ada dokter title-nya enggak, dan segala macem gitu. Kalau misalnya enggak usah percaya, kalau perlu telepon dulu. Woi, lu tadi beneran mau minjemin ini gue enggak gitu, jangan dipinjemin langsung dulu teman-teman sobat Zo. Nih ya teman-teman guild gue aja, ini sampai banyak yang ngerubah nama. Saking mungkin gak enaknya kali ya. Mana dia nih? Show offline tuh. Kayak Volup nih, L-nya jadi L gede sekarang biar gak kebeda-beda lagi. Terus ih, Bumbi udah lama gak online ya. Nih The Zuluman ADZ. Nah ini kemarin sempat ditiru orang juga nih, makanya L-nya jadi L gede sekarang The Zuluman ADZ nih. Tuh ada beberapa teman-teman lagi di bawah yang di kayak gituin juga. Jadi sangat-sangat berbahaya. Hati-hati tentang grow ID ini, bisa bikin kalian ke-scam. Lalu ya, kemarin gue bikin membership tanggal 22 Januari. Akhirnya mimpi gue selama 2 tahun bisa tercapai. Gue ngebuka membership. Gak tahu sih bakal jadi atau enggak. Tapi ngelihat dari orang yang daftar sih kayak-kayak bakalan jadi nih ya.
Tenang aja, kalau nggak jadi bakal di-refund. Cerita dari membership ini adalah, dulu teman-teman nanya sama gue, "Bang, bikin member dong di YouTube." Gue bilang, gue nggak begitu doyan bikin member, karena kalian bayar gue nggak mau. Kalian nggak dapat apa-apa. Akhirnya gue bikinin member yang bener-bener member gitu loh. Dimana gue pengen banget ngajarin teman-teman Sobat Zon tentang profitan di Growtopia lebih dalam lagi daripada yang biasanya kita bahas. Ya, kita bukan berarti gue cuman bakal ngajarin member gue ya, tolong gitu kan. Jadi gue bakal tetap sama kayak biasanya, tapi bagi kalian yang pengen belajar lebih dalam lagi, di mana pembahasannya secara live yang mungkin sejam, setengah jam lah minimal, nggak akan kalian skip. Nah, itu bakal kalian dapetin yang mantap-mantapnya. Di tentang bagaimana cara profitan ini, kok bisa bagus, kok bisa jelek, apa faktornya yang bikin jelek, apa yang bikin bagus, apa masalahnya, apa pemecahannya, berapa kira-kira modalnya, proyeksi modalnya berapa, untungnya kira-kira berapa. Kayak kedepannya mau level up, mau kayak mana lagi, yang kayak gitu-gitu deh. Bukan lebih ke arah kalian yang mau belajar. Harganya 700.000 sampai tanggal 2 Februari itu masih diskon 50.000, 650.000. Link ada di bawah buat teman-teman yang pengen ikutan. Tapi ingat, ini member 6 bulan, setengah tahun. Seminggu minimal pertemuan ada sekali. Dan tiap hari bakal ada pertanyaan aneh-aneh yang gue lontarin. Jadi bukan cuma modal duit doang, bukan cuma modal punya DL doang. Mesti punya otak kalau mau ikutan member gue. Output yang emang gak pengen apa emang dari membership ini, kok pakai belajar-belajar segala. Banyak teman-teman. Output yang pertama, gue pengen bikin komunitas yang tidak takut profitan di Growtopia. Komunitas yang berani profit karena mereka udah tahu ngitungnya kemana, tahu masalahnya apa dan tahu cara ngadepinnya. Dan mungkin orang-orang dari membership ini bakal ngelit komunitas baru ke depannya, mungkin bakal jadi lebih baik, ya kan? Atau mungkin mereka jadi content creator ke depannya yang bisa ngajakin orang main GT dengan cara lebih menyenangkan. Karena gue juga buka kelas tambahan di dalam 6 bulan tersebut ya, kayak kelas content creation sama kelas Roblox. Nah, Roblox ini yang mau gue bantai banget. Roblox ini gue bakal kasih kalian cara RMT-nya. Bagaimana sih cara menghasilkan barang-barang yang bisa dijual di Roblox? Jadi lu pada mau RMT di Growtopia nih, kalau bisa mundur dari RMT Growtopia, RMT di Roblox aja. Kira-kira kayak begitu. Ubi Week adalah event terbaru yang benar-benar nguras dolar ya. Jadi ada beberapa item lebih banyak daripada Desember kemarin yang harus kita beli pakai dolar. Ya nggak harus sebenarnya sih, karena gue ngonten artinya gue harus beli pakai dolar biar cepet dapetnya. Tapi buat teman-teman dikasih kesempatan buat bisa dapetin item-item premium ini dengan sistem yang ada di Growtopia, kayak mancing, kayak nge-cave, kayak nge-surgery dan segala macam, kalian bisa dapat item-item yang bisa dibeli pakai dolar ini. Nah, itu cuma berlaku sampai Ubi Week ini selesai ya. Ini hari terakhir ya, harusnya bakal selesai besok kalau nggak jam 2, jam 6 sore. Jadi carilah apapun yang mau kalian cari, begadang lah malam ini kalau emang kalian mau hajar cari. Nah, sampai besok update, harusnya setelah update itu udah nggak bisa dapetin lagi. Ya, overall Ubi Week gue suka eventnya karena ngedongkrak kiri kanan juga, dan semoga aja dengan banyaknya dolar yang masuk, Growtopia bisa perbaikin servernya buat kita main jadi lebih nyaman. Udah lihat hashtag ya teman-teman Sobat Zoo? Nah, itulah dia tadi hashtagnya. Sila kalian taruh hashtag tersebut di kolom komentar di bawah beserta sama Grow ID sama nama word kalian. Gue udah gak sempat lagi mau liatin harga IOTS-nya. Yang jelas IOTS-nya adalah Guardian Armor. Ini cepet banget giveaway-nya, bakal diundi di next video saat ada IOTS yang baru di akhir videonya. Jadi silakan taruh, jangan di spam ingat ya, dan jangan sampai salah hashtagnya. Itulah dia buat bulan Januari. Terima kasih banyak teman-teman Sobat Zoo udah mau dengerin gue 2 kali hari ini. Gue terharu lah, gue lah pokoknya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dan sekarang gue Angga The Zodiac pamit undur diri dulu. Sampai ketemu kita di video dan live berikutnya. Sukses.